Okay, assalamualaikum guys. So hari ni aku nak buat video sikit. Dah lama aku tak buat video. Sekarang ni ramai yang tanya aku lah, untuk fog lamp terang ke tak terang kan. So biasa aku akan bagi gambar je. So hari ni aku buat video sikit berkenaan aku punya fog lamp lah. Okay, jom kita tengok. So sekarang ni lampu kita off So sekarang ni aku onkan lampu aku. Okay, ni lampu first lah, lampu kecil. So lampu kecil aku, so kalau tengok fog lamp tak hidup. So kalau ikutkan aku punya lampu ni ada ring. Ada ring. So lampu ni pun kalau ikutkan dia punya casing dia dah pudar lah. So aku punya lampu ni ada ring. Okay. Tak jelas sangat lah sebab belakang guna phone je. So ada dua ring lah, kiri kanan ada dua ring. Okay. So sekarang ni kita buka lampu atas, lampu headlamp. So untuk headlamp, okay, ni headlamp aku. Aku dah on headlamp. Okay. Fog lamp off lagi. So ni headlamp aku. Nampak? Headlamp dah on. Headlamp dah on. Headlamp ni cahaya dia kurang cantik lah sebab aku pakai projektor murah lah. So hasil dia ni lah, hasil dia. Warna dia kalau ikutkan warna dia putih. Tapi aku tak sure dalam kamera ni nampak macam hijau-hijau sikit. Kalau korang perasan dekat dinding depan tu dia tak ada punya line dia tak berapa jelas tau. Ni lah kekurangan projektor yang murah kan. Dia punya cut line punya anti-glare tu tak berapa cantik. Okay. So kalau kata nak pakai boleh lah. Dia lebih better daripada lampu standard reflector tu. Kalau nak pakai projector ni boleh. Projector ni aku dah pakai dah dekat 4 tahun lah. Okay, ni untuk low beam. Okay, kita tengok high beam dia. High beam dia. Oh, tadi high beam. Ni high beam. Ni low beam. Okay. Low beam ni tak ada line sangat. Memang tak jelas lah senang cerita. Tapi okey lah. Nak compare dengan lampu standard dia, projector lagi better lah. Ni low beam. Kalau perasan tengok dia punya dekat cermin tu, lampu dia separuh ke. Ni separuh lah lebihnya tu. Kalau high beam dia akan jadi full lah. So kalau low beam dia separuh. So ni dia punya line dia memang tak clear, nampak? Line dia memang tak clear. Biasalah yang murah punya. Aku ada plan nak upgrade ni. So tak tahu lagi nak pakai brand apa. Okay, sekarang ni kita off dulu kita punya headlamp. Off. Okay. Sekarang ni kita buka fog lamp pula. Okay, on fog lamp ni fog lamp aku. Okay, korang boleh tengok lah, nampak tu dekat dinding depan tu dia punya cut line warna biru. Warna biru lens dia punya cut line warna biru. Okay, fog lamp dah on. Okay, fog lamp dah on. Headlamp tak on Hanya ring je. Okay, fog lamp. Okay.
Ni fog lamp aku. Terang ke tak terang? Okay. Pada aku fog lamp ni lagi terang kan daripada headlamp. So aku memang tak buka headlamp pun. Melainkan waktu hujan lah. Waktu hujan baru aku buka headlamp. Okay. Okay, sekejap. Ni low beam. Okay, kita tengok high beam dia pula sampai mana. Okay, nampak tu dekat dekat bangunan belakang tu dia punya high beam. Okay, ni fog lamp ni dia punya model dia just yang biasa lah. Dia bukan Q5 punya. Kalau Q5 dia punya high beam dia lebih fokus lah. So ni untuk fog lamp punya high beam. Low beam, high beam, low beam. Dia kalau high beam dia akan sekali dengan headlamp. Dia akan sekali dengan headlamp sebab aku connect. Sebab headlamp kalau kita high beam dia automatik ada current. So, kalau fog lamp walaupun headlamp tak on, bila kita high beam dia sekali. Okay, sebenarnya headlamp tu tak membantu sangat pun. Okay, kita tengok, aku compare lah. Okay, kita off. Kita buka headlamp. Okay, kita buka headlamp. Okay, dalam masa yang sama kita buka fog lamp. Ha, aku punya headlamp pun tenggelam. Tenggelam terus. Okay, ni untuk ni lah fog lamp aku sekali dengan headlamp terangan. Okay, so kita off headlamp. Headlamp tinggal ni hanya fog lamp saja. Okay,